De infarto, una locura cómo se dio el partido. El partido que hace Kylian también, ¿no? Siendo protagonista. Jordi Amat dipercaya bisa hentikan gocekan Lionel Messi. Bek Timnas Indonesia, Jordi Amat dipercaya bisa hentikan gocekan Lionel Messi pada laga uji coba FIFA Matchday melawan Argentina. Laga antara Timnas Indonesia vs Argentina digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada tanggal 19 Juni mendatang. Pasalnya, duel antara Jordi Amat vs Lionel Messi menjadi yang paling dinantikan oleh supporter sepak bola tanah air. Diketahui Messi dan Jordi sudah beberapa kali bertemu saat keduanya bermain di La Liga. Mengingat pemain asal Johor Darul Takzim ini pernah bermain untuk Real Betis hingga Rayo Vallecano, tentunya memiliki pengalaman duel melawan Messi saat dirinya berada di Barcelona. Dilansir dari laman PSSI, Jordi dan Messi dipastikan akan berjumpa kembali. Jordi Amat akan menjadi andalan Shin Tae-yong di lini belakang, sementara Lionel Messi pasti menjadi andalan Argentina di lini depan. Berdasarkan pengalaman, Jordi percaya diri bisa menahan Lionel Messi di lini pertahanan Timnas Indonesia, bahkan dirinya pernah sukses menahan imbang Barcelona. Saya mendapatkan hasil mengagumkan saat di Espanyol. Seri 1-1 melawan Barcelona, yang merupakan tim terbaik saat itu. Jadi ya, itu memori bagus, ungkap Jordi dikutip dari laman resmi PSSI, Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2023. Jordi, yang kini membela Johor Darul Takzim, Malaysia, sudah tak sabar kembali bertemu Messi. Itu sebabnya ia sangat antusias untuk mengikuti pemusatan latihan di Surabaya yang akan digelar mulai Senin, tanggal 5 Juni tahun 2023. Sebelum melawan Argentina, Indonesia lebih dulu akan menghadapi Timnas Palestina di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, pada Rabu, tanggal 14 Juni tahun 2023. Laga itu juga akan menjadi ajang unjuk gigi bagi semua pemain naturalisasi. Selain Jordi, juga ada Sandy Walsh, Shain Patinama, Rafael Struik, Ivar Jenner, Mark Klok, dan Stefano Lillipali. Bek tengah naturalisasi ini bakal jadi tumpuan untuk meredam serangan Argentina. Khususnya, Jordi akan diandalkan meredam Lionel Messi. Dia yang paling berpengalaman di antara pemain belakang Indonesia lainnya. Bukan karena paling senior, tapi karena pengalaman bermainnya memang sudah internasional. Jordi juga pernah beberapa kali melawan Lionel Messi. Pemain yang kini berkarir di Liga Malaysia itu akan berjuang keras, tidak hanya menghadapi Messi, tapi Julian Alvarez Manchester City dan Alejandro Garnacho Manchester United.